Sejumlah warga dan petugas keamanan kereta komuter lain atau KRL mengevakuasi seorang pengendara sepeda motor yang terseret KRL di wilayah Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Korban bernama Azita Judin menderita patah tulang di bagian tangan dan kaki dan langsung dibawa ke rumah sakit. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat korban yang mengendarai sepeda motor menerobos palang pintu perlintasan kereta. Petugas penjaga pintu perlintasan kereta pun sudah memperingatkan korban untuk jangan menerobos karena KRL akan melintas. Namun korban tetap menerobos sehingga terseret kereta KRL sejauh 10 meter. Sedangkan sepeda motornya rusak parah setelah terseret sejauh 20 meter. Yang menerobos palang pintu ini karena keadaan kereta bersilang, mungkin si korban tidak tahu, saya sudah memperingati. Si korban menghiraukan peringatan saya, tapi ya hal buruk terjadi, sehingga ada tadi kecelakaan. Dari kejadian ini, masyarakat diimbau untuk tidak menerobos pintu perlintasan kereta demi menjaga keselamatan. Dari Lebak, Banten, Herbert Marbun untuk CSI RTV.